Sherlock. Sherlock kasih kuliner. Ada bebek serundeng, bebek pedas. Pedas. Beda pedasnya enggak sekedar pedas pakai sambal biasa nih. Pengolahannya sih kayaknya beda nih. Sendiri ya. Nanti ada lagi nih, ada juaranya bentar lagi mau datang. Dan ini aduh. Kelihatan banget empuknya tuh beda ya. Iya. Langsung cobain aja. Sikat ya. Udah waktunya makan siang. Sudah waktunya makan siang. Bebek. Masya Allah. Namanya apa tadi? Bebek. Bebek oblok. Oblok. Bebek oblok tuan guru. Tuan guru. Loh, soft banget. Bismillah. Diciwit aja langsung. Biasanya bebek itu kan ya kita ya mungkin yang kita ketahui ada yang agak-agak alot ya. Alot ya. Lihat kok bahasa Sunda. Lihat. Dan benar. Penyajian banget. Penyajian pengolahan bebeknya aja tuh si serundengnya itu enggak cuman bebek digoreng dikasih serundeng enggak. Barang tadi itu ya. Diungkepnya sama serundeng-serundengnya. Tuh salah satu rahasianya. Masyaallah ya. Bumbunya segar, segar sekali. Jalan apa tadi kita? Apa namanya tadi? Simpansa. Simpansa. Blok F nomor 87. Masya Allah. Di Google juga ada sih. Tinggal cari bebek oblok. Uniknya, ini bisa didapat juga tadi bisa di Shopee. Shopee pun udah bisa. Jadi dia berupa rice bowl ya. Berupa rice bowl. Kalau yang ada ini juga yang bukan frozen sih ya. Nggak frozen ya, tapi bisa disimpan intinya. Karena divakum. 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 Unik ya, Masya Allah orang-orang inovatif sekali sekarang, kreatif ya. Entah, orang jualan tuh. Berarti bisa pengiriman sampai luar kota ya. Dan ini expirednya bisa sampai 7 hari. Seminggu ya. Seminggu. Ini bukan, biasanya kan yang ngebedain biasanya kan sambalnya ya. Tapi ini nggak seluruhannya. Bebet dari dagingnya aja tuh udah beda ya. Insya Allah empuk banget ya. Ini bukan presto ya enggak? Ini presto bukan sih mas? Kayak tulangnya juga bisa digigit gitu. Presto bukan mas? Enggak ya? Enggak di presto. Tanpa di presto aja kayak gini ya? Ada penyajiannya kalau di warung disediain lalapan. Lalapan. Yang bebas diambil. Gini banyak. Ternyata bebek oblok itu akhirnya nggak tahu ya oblok apa sih? Ternyata artinya? Artinya tuh pedas ya? Bahasa Betawi ya? Bahasa Betawi. Oblok ya, memang ini bebek ini tadi uruk. Hampir aja. Salah sangka kita tadinya. Jadi artinya itu pedas dalam bahasa Betawi oblok. Jadi kalau kita kepedesan, oblok, oblok nih. Oblok nih maksudnya. Gitu. Oblok, oblok, air, air, minta air. Oblok. Ini kita udah habis, tapi masih ada menu yang andalannya, bos. Andalannya tadi yang sambal oblok itu ya. Aduh, gimana ya? Ini aja udah pedas-pedas semeringis gitu. Kayaknya nasinya nambah nih sebentar lagi. Enggak. Ampun. Kan namanya oblok pedas, tapi enggak hanya pedas aja yang disediain di sini. Ini yang ini, yang serundeng ini cocok banget buat anak-anak. Karena empuknya itu. Empuk. Anak-anak merasa. Pasti suka deh insya Allah. Karena basically anak-anak tuh suka ayam. Ini sekilas. Orang nyakanya bakal kayak ayam. Pasti lebih cobain. Lebih lembut dari lebih lembut. Ayam. Oh ini benar-benar. Wih, ayam mana? Ini juaranya. Ini yang katanya. Oh, subhanallah. Berkuah juga ya. Oh, wow. Masya Allah. Kayaknya ini harus di depan deh. Kayak apa ya? Luar biasa, berkuah, bebek berkuah. Berkuah. Emang begitu ya ciri khas oblok? Ada jahe-jahenya juga. Jadi katanya ini tuh hanya ada biasanya kalau orang-orang Betawi merayakan festival-festival atau hari raya-hari raya sesuatu. Khas Betawi ya? Khas. Ini jarang ini. Karena di hari raya-raya Betawi saja. Dan sekarang di hari-hari aja Betawi bikin ini. Dan ternyata Betawi juga sekarang udah belum tentu bikin ini. Iya. Coba, cobain deh ini ada. Ada kayak jahe-jaheannya gitu juga ya? Bumbunya tuh yang bebek dengan kuah. Wih, empuk banget. Dan ini pakai sendok pun juga ya, hancur ya. Idi. Saya sekarang ngerti kenapa dipanggilnya oblok. Setelah nyobain yang ini nih. Oblok banget ini. Segar ya? Tapi segar. Masya Allah. Bumbunya itu unik kayaknya sendiri ya. Iya, dan unik sendiri. Enggak ini enggak apa ya, enggak yang sekedar-sekedarnya itu. Wah. Nasi pakai bumbunya pun juga kalau dicocol mantep. Ini enak kok. Ini juga nih. Yang suka rempah-rempah, yang suka apa bumbu-bumbu kental, bumbu-bumbu ini yang kayak akan bumbu-bumbu ini. Ini deh.
ini wow. Tadi kita disuguhin langsung dengan minuman segar khas Indonesia juga. Tebu udah lama sekali kita nggak minum tebu. Tapi uniknya dari beliau cerita, tebunya sendiri punya olahan tersendiri juga, punya racikan sendiri juga, sehingga menghasilkan rasa tebu yang khas hanya ada di Oblok. Benar nih, Oblok juaranya. Oblok. Mana nih minumnya nih, Oblok nih. Ini tuh bumbunya diseruput. Aduh. Pedasnya tuh. Oke, KO udah makan. KO sama Oblok. Tapi setelah makan Oblok ini memang ini nih, segernya nambah. Semuanya segar. Ini yang tadi dibilang tebu. Air tebu racikannya ini. Masyaallah, segar banget. Diracik ala Oblok. Ini nih, ini juara deh. Iya. Yang suka pedas-pedas segar. Ini nih. Ini. Ini aduh, enggak akan kecewa. Enggak ngerti ini ternyata Oblok itu begini. Dan ternyata makanan Betawi Oblok ini itu ternyata makanan dulunya tuh menengah ke atas ya. Menengah ke atas. Makanan cita mahal rasa mahal. Aslinya, tapi di sini di bebek Oblok itu enggak semahal pada saat zaman dulu. Sekarang udah menengah ke bawah bisa menikmati bebek Oblok. Ini ternyata dagingnya entok. Yang ini bebek. Dan semuanya diolah dengan wah nih, enggak bener-bener ini jujur. Habis. Keren. Jadi lu mau jadi part of merasakan best of the best-nya dan best seller-nya di bebek Oblok. Ini lo pasang deh order ya. Kalau pengen merasakan apa yang dirasakan orang-orang dulu itu, langsung aja cek di Shopee Food atau di GoFood-nya. Instagram juga bisa ya. Oblok Tuan Guru. Bekasi, Sumarekon, di Galaksi juga ada. Nanti insya Allah di Lembang juga ada. Ah, insya Allah di Bandung juga. Nanti kita ke sana. Kayaknya insya Allah kita kesana lagi deh. Share lokasi kuliner. Segar ini dari sini ke sini. Pas saya perpaduan ya. Insya Allah. Dari pedes, segar, perpaduan. Segar. Biasa. Saya Uki, saya Reda Samudra.